Yang dibuat macam Fahmi dengan Masran tu. 40 lebih dia orang tu. Oh. Tapi ingat lupa ni. Wah. Garmin kan ada. Pedal. Garmin ada pun. Tak buat kelas. Aku dah daripada hari tu berkira-kira nak beli Garmin punya bike komputer tu. Beli tak beli, beli tak beli. Tak jalan ah? Tak jalan. Amin. Tak ada pun penting lagi tu. Okay, betul? Ngam. Malam sekarang nanti kau tak ada pula. Wah. Dia memang available Sabtu. Kalau tak ada vaksin tu semalam available lah. Kau vaksin ni mana? Tak lah anak aku. Darjah 2 dengan darjah 6. Dekat Bukit Indah tu. Buat ni lah. Haa. Kenapa anak aku tu lah kali jam 1 tu. Pergi dekat klinik Medibiron. Terima kasih.
Ion dah kan? Haa, depan Ion tu. Depan Ion tu. Itu buat tak payah Ion? Tak payah. Situ yang ada. Aku tak tahu PJ. Apa dia? Boleh buat aktiviti PJ. Haa, ya. Pasal dia tak vaksin. Sebab tak vaksin. Ya, aku nak hari kan? Betul. Daripada minggu lepas nak bawa, tapi datang petang dia nak kena tunggu cukup korem. Siapa yang tunggu ke? Hoi. Yap. Sekejap, sekejap. Ada kayu masuk. Ya. Eh. Dia masuk rantai. Okey ah. Lepas tu dia punya rantai jam. Jam dia jadi kejong, keras. Betul? Sama tak? Taktikal sikit lah. Gingin kayangan lah. Dizam dekat malam. Oh, baik. 14 kilo. Bakar lentur ni cakap. Hahaha. Kita try eco je. Tak payah pergi EMTB punya mode. Eco pun dia naik bawah tingkat je lah. Eko pun dia terasa lah kalau Eko. Ya. Haa. Agak penat kan? Kita berehat. Aku ni lah tak ada Eko lah. Semua kat kaki je. Oh tak apa. Aku nak ingat jalan ni. Malam tak ada rekod. Oh, tak ada line. Ada line tu, berubah. Tapi Sabah tak boleh masuk. Berubah. Fahmi, habis semua dia. Dia pusing. Dia redang dengan masran kau-kau. Oh. Betul. Macam kau punya depan tu, dia punya dekat fork. Dia punya True XL tu memang quick release daripada asal ke ataupun? Asal. Memang asal. Si Izzat tanya aku boleh tak buat macam ni? Dia kata, alamak.
Aku nak kena tanya kedai dulu lah. Rasa boleh lah. Ha. Tu aku dah tanya Dot lah. Ah, Dot lah pakar. Pakar Polygon. Kata hari Selasa baru dia ada. Dia orang pergi race kat Lumut eh. Sekarang kau punya depan tu macam mana? Apa dia? Kau punya sini. Sekarang dia True SL pakai Allen key. Speed release ya. QR ya. Bukan, dia TA tapi pakai Allen key. Oh. Jadi si Izzat ni dia nak masuk pakai basikal cabut tayar. Sedang nak open hand lah. Haa. Aku so, punya specialized tu dia jual ke? Dia kata mula nak jual. Lepas tu dia kata macam tak jadi abang kata. Simpan lah. Simpan lah agak. Lain-lain purpose. Sebab dia punya specialized tu. Hmm, specialized. Storm apa, storm jumper. Apa tadi timbang kat rumah aku 10.6 kilo tak silap aku. Ya 10 ringan lah juga. Yang ni kau ambil 18 lah. Tu tanya aku macam nak ringan juga. Ish. Kalau trail ni orang tak cari ringan juga. Orang tak nak masuk pergebang tu dia pun buang. Haa. Ah, aku buka ni. Macam mana nak tengok lah, duduk dia. Dia tak, Garmin kau tak ada sih. Dia kalau pakai Strava dia tak boleh. Haa, yelah tahu kena buat route dulu kan. Tak, dia Strava kau nak kena yang paid. Premium. Haa, tahu. Haa. Tapi tengok Google Map tak dapat tengok kan. Dia susah. Kalau Garmin. Kalau Garmin kau boleh follow route balik tak silap. Garmin pun tak nak pakai. Kalau macam. Ya. Pakai tapi tak tahu guna. Bukan tak tahu. Belum explore. Oh, ini nak masuk balik. Oh. Perumahan lah. Boleh. Dia function dia. Ya ni. Tak ada mana-mana function tu ni. Ni apa dia? Ni dia punya tab dia. Oh. Okay, ni kita boleh pakai kumut. Kita boleh ikut balik route. Ha, ya ni pun boleh buat juga sebenarnya. Ha. Kita bagi dia jalan ni. Ni kalau terus nanti kita belok kiri balik depan. Ha. Ha, boleh jalan dulu. Kita pun explore lah macam Fahmi. Depan tu ada turun balik. Turun bukit ni depan. Sini. Tengok bukit kan. Suram ni. Ah, sini tu kanan. Malam si ni bawa ada sesat sikit. Ah. Dah fokus.
yang biasa aku lalu tu, ha, sebenarnya dia dah oik. Apa jalan dia? Bagi cyclist lalu. Ha. Tapi jalan ni pun tengah angkat duduk sekali sikit ni. Tak boleh dia orang semua nak tutup. Kawit mahal kan? Ha? Kawit dah mahal. Ya, takut nak curi ya. Mahal gila sekarang. Berapa? Last satu balik kampung 1-2. Ya, dia orang takut tu. Tu cyclist bagi je, bukan boleh pikul tu. Standan tak boleh nak pikul. Malah hujan lah. Tak angkat saya. Slip. Sekejap. Okay, okay. Jalan mana ni? Power, power, power. Oh, pakai peringatan eh? Apa dah? Haa. Sebab aku pakai Eco. Terasa tak? Rasa-rasa. Rasa. Lah. Ah, itu yang tadi bila kena batu dia terus tung. Ya. Tak ingat jalan ni. Dan kalau aku mengah macam ni betul lah. Rasa tu. Belah sana ni. Di depan dah tak kayu lama dah. Betul pasal. Sebulan. Nak kayu. Kayu pun sebulan lagi. Ha, ah, ya. Pasal aku lupa kayu. Pergi umrah. Oh, oh pergi umrah. Itu dah 2 minggu. Ya. Balik dah hujung bulan 4. Berdua dengan family? Eh, dengan bini? Bini aku dengan mertua aku. Betul-betul lah. Jalan ni tak lalu malam. Haa. Kita tunggu balik ni. Sekejap tengok map. Boleh kot depan ni. Tengok map dulu. Ada jalan. Sah lah. Explore kan. Ha. Oh, tapi bukit ni. Jenuh je aku naik. Alhamdulillah. Dan kau sekolah balik tengah hari. Balik mana? Balik rumah sendiri. Dia orang kau kerja sampai petang kan? Tak, dia tengah hari. Mana pukul 2 balik lah. Dengan rumah aku sekali. Oh. Kalau yang mana hari sekolah agama, dia orang sambung sekolah agama pula. Itu yang pernah naik transit? Tak ada. Bini kau agak? Haa. Kau keluar kabut juga bini kau? Keluar kabut. Itu yang pagi tu. Kalau yang dajah dulu, yang sesi petang tu, sekolah agama Selasa Rabu. Selasa Rabu tu aku hantar lah. Sekolah agama. Macam mana kau balik rumah? Kalau kerja? Haa. Kau balik lah. Eh tak lah. Eh bukan, silap. Isnin Khamis yang hari tak sekolah.
Habis tu? Yang Rabu, Selasa Rabu, hari yang dia sekolah agama, daripada sekolah agama, terus melintas jalannya. Oh, depannya. Depannya. Kalau yang hari tu, hari tak sekolah agama? Hari tak sekolah agama, tengah hari aku keluar dalam pukul 12. Hmm. Ambil dia orang 12.45 hantar ke sekolah. Jauh juga kan daripada Oping kau nak pergi ke Lampasan kan? Ha. Yalah, jauh tak jauh pun. Kalau kata 20 lah. Minit, 25 minit pun. Ha. Masa ke kan? Masa ke. Kan ni kalau jalan kena jam tu lah. Itu je yang masalah. Tak tentu kan? Kena waktu jam lah, sangkut lah. Itu naik jeram, aku pakai EMTB. Mana ada rasa mengah macam ni? Sengih lah. Bau burn kalori. Itu saja nak nak try kan. First time. Nak juga ngayuh daripada rumah. Tapi juga lambat. Sebab nak ambil barang. Boleh tinggal lah casing. Dah siap cas? Siap-siap lah tu? Tak, ini hari punya. Hari yang balik pada jeram tu aku tak cas lagi? Dah balik jeram aku cas, dah pergi full. Berapa jam? Dia, kalau ikut dalam, kalau daripada kosong 8 jam lah. Bawa masuk lah. Bawa masuk dalam kereta ni masalah dia. Bila dah kotor, dia terus mikir nak balik macam mana. Okay. Okay. Tadi kita masuk, kita letak kanan. Okay. Dia masih ada lagi. Okay. Rumah si siapa Izzat tu sini-sini je lah dekat ni kan. Ni saya tengok ni jalan penyiaran. Saya sekarang, saya sekarang kat sini. Sini tengok lah ni. Ni lah dia. Ni tadi ni kita duduk sini. Itu dah masuk sana lagi. Atas lagi. Itu dah. Kita dah masuk kawasan kontor ni. Tu apa ni? Hijau. Ni yang ini. Oh betul lah. Betul betul betul. Jalan ni dah betul lah. Ha? Sebab apa? Kita akan main tepis yang semalam korang lalu bawah ni. Sini. Terlepas lah, kita terlepas. Ha. Jadi so, nanti kita try sini lah. Oh ha. Ni ada. Kita try situ. Sebab kalau tengok ni dari sini, ha, korang ada corner yang lalu. Kalau dari sini nampak jalan tak? Tak apa nampak. Boleh zoom kan? Zoom boleh. Zoom in. Tak nampak jalan. Tak nampak. Okay, ha. Dari sini kita punya tujuan mana? Yang diorang duk sarapan tu, diorang sarapan kat mana? Itu nanti jauh lagi. Jauh lagi? Haa, sejam dari sini. Haa. Kalau nak sampai ke area Kangkapulai tu. Oh, Kangkapulai tu. Haa. Okay, diorang sarapan tu sebenarnya dekat bukan Taman You. Taman You kan? Itu tak, aku tak tahu. Haa. Okay, sekarang kita dah, mana kita nak tuju? Kalau sini, kita dah menuju ke, apa nama? Kangkapulai. Pekan Lama. Kalau tengok map. Ha? Kalau tengok sini. Kita lalu tepi ni kan. Yang ini sebab semalam memang aku ada masuk empat taman ni sikit. Betul. Si ni dia salah jalan. Sepatutnya dia masuk sini, sini. Tapi dia tak lepas. Okey. Apa kita masuk sini, keluar balik sini. Taman ni, Taman You ni. Okeylah, ngam lah. Kalau ikut sama. Kalau ikut sama kan ni.
Korang dah masuk ke sini, kita masih kat dalam kita, lagi. Kita kat sini eh? Kita kat dalam. Kita kat sini. Haa. Yes. Kita betul. Kita betul. So kita naik je lah terus. Naik je terus. Lepas tu nanti kita akan kiri. Simpang kedua. Ada dua sekarang, simpang tapi masuk kiri. Tak, sekarang kita dah kat sini. Kita terus ke kiri. Lepas tu ke kiri balik. Tak, tak payah masuk taman. Haa, yalah. Tak ni. Masuk sini. Sebab aku semalam keluar sini. Nampak ni? Nampak ni? Ni ni. Haa, betul. Bulat ni kat sini. Nampak ni? Betul. Bulat ni aku kat sini. Haa. Nampak? Bulat ni aku kat sini. Hmm. So sekarang kita dekat sini. Sekarang kita dah kat sini. Betul. Mari kita lalu sini. Oh, ni kat sini. Haa, betul. Ada dua jalan yang kita ambil sini lah. Hmm. Baru aku belajar map sikit. Maksudnya kita sekarang kita naik sini. Haa, betul. Kiri, kiri. Ya. Yes. Jalan tadi. Okey, jalan betul. Tu ingat. Ingat. Jadi lupa balik. Sebaik kau pandai macam ni. Aku beli apa app ni semata-mata nak ni lah. Umut tu aku ada dekat app dekat yang dekat ni. Kalau aku pakai Google Maps ke Maps eh? Ha? Kalau pakai Google Maps ni pun. Ha, boleh juga eh. Google Maps ada? Sama je. Oi. Kan kita kat bulat ni. Yalah. Kan. Kalau kita masuk sana tu, kita lalu sini, kita masuk sini. Betul. Kita terus. Ha ni. Ha. Di sini ni ada jalan. Yalah. Cuma semalam, kalau nak semalam, nampak jalan yang semalam, besar, semalam, memang lalu sini. Semalam aku menyelit sini. Ha. So, kita menyelit sini. Ha, kalau kita nak nampak jalan besar, kita lalu sini. Tak apa. Boleh. Kita lalu sini. Sini ah. Okey. Ha. Hui, naik. Depan ni je. Depan ni ayalan ni. Tuah. Tadi orang stop. Penat tu. Pengsan. Tadi kita berhenti kat tengah-tengah bukit tu. Haa.
Alamak. Tipik kau. Terus. Ha, ya. Wah, tanah habis naik. Wah, kita kat taman dah. Sebelah. Ni taman sebelah. Ashraf. Kita kat sini? Haa. Kita ambil terus ni. Ui. Jangan pergi jeram. Tak, sini. Apa? Apa? Azrul dengan Ashraf. Pergi jeram? Hmm. Itulah, kita pergi terus ni. Ashraf, adik dia? Ya, adik dia. Okay, ingat jalan ni. Malam kau lalu ni. Cik. Boleh ingat. Cik, boleh Abran eh? Ya. Abran. Tak boleh belajar susah. Baru belajar. Kalau tidak semalam, ikut orang aja. Betul. Betul, kena kat betul kan lepas ni. Oh, tu tanah. Di korek ni, sana ni. Oh, bekas kau ni jenok lah kan. Tak apa. Malam pun memang orang duduk pulang, kena angkat. Haa. Ya, seberang tu. Ya. Boleh pulas tak? Pulas. Tak boleh. Depan ni sikit banyak. Depan ni sekejap dah 40 minit kita jalan. Ha. Daripada Shell tadi lah. Kalau nak kanan dia shortcut. Okay. Kalau terus dia long loop. Saya tengok eh. Betul tak? Kita seberang sekali jambatan ni kan? Ha. Tu kita sini ke sana. Di sini loop panjang. Oh, yang kanan pun boleh. Ha ah. Dua-dua boleh. Sini dia pendek. Ha, kanan je.
Tak ah. Ya, aku tengok dekat apa? Kumut, kumut. Kumut tu es berbayar. Ha. Ah. Berapa lah? Dia one time je beli map je. Update? Update semua free dah. Tadi bila-bila update je lah. Oh, sini yang loop panjang. Ha? Ha, sini yang panjang. Mana jalan dia ni? Dia sebenarnya hari tu dia ada free untuk satu map. Jadi kalau kita ambil, tapi tu lah yang satu map localize dia kecil. Macam aku sebab nak ambil banyak tempat tu, aku beli offline map unlimited download. Itu orang developer yang update map ke ataupun stranger anonymous dia yang update map tu? Dia developer. Aku kalau kau tengok aku punya jam tadi tu. Ha? Map tu dah lebih detail lah. Kalau basic dulu, aha, lain-lain kontor tu semua tak ada tu. Oh, tak ada. Tapi ni itulah, dia ni je stranger je. Maksudnya ada orang custom sendiri map tu. Bagi dia size lah. Sama macam Google Map lah. Kalau tak, yang map yang update dekat Garmin sendiri tu basic je. Oh, dia basic je. Terus. Ha. Pak rupanya dah second link eh. Ah, ini sebab tengok map ni. Kononnya siap beli map apa semua nak kayuh sendiri lah. Kena itu sekali aku pancit gila. Tu yang tak berani terus. Terus berdua. Itu banyaklah. Ha. Kalau apa kan. Sebab time tu time PKP tu lah. Macam kita yang kawan. Ha. Ada tu yang meninggal ni. Betul. Layu tu semuanya dia 300 meter di depan je. Oh, 300 meter di depan. Tak perasan. Ada. Tengok kamera boleh, dia ingat pengsan je. Yang PKP tu dah lama tak ngayuh. Lepas tu giging ngayuh sorang-sorang. Tak ingat dunia pula. Main pepah lah. Aku duduk kat sebelah second link tu lama. Betul-betul sebelah jalan. Offroad je? Offroad lah. Ha, betul lah ni. Kalau daripada Lamsun tu ada yang betul-betul duduk, lalu sebelah second link kan. Aku sandar basikal kat pagar tu, aku menunduk situ lama. Sampai okey balik baru aku pelan-pelan kayuh balik. Sampai lorong satu jalan baliklah. Ha. Hoi, itu memang nak pitam tu. Dia bila hari kau tinggi sangat. Dia bakal mula tu. Ha. Mula kena ada. Ya. Yeah. Dia sebab tu dia orang kata kalau buat smart pun kan. Ha. 180 tak umur. Kat situ mesti tu. Contoh, macam 340 kan. Aha. Kita jangan lebih 140 tu. Sebab masa 140 tu, dia makan kalori. Kalau lebih, dia makan gula. Hmm. Gula tu yang buat kau boleh pergi jauh. Orang main long distance kan. Aha. Dia tak makan gula. Dia makan kalori. Makan kalori. Ha. Weh, sini apa? Tutup lah. Ha, sini malam ni. Tak apa. Nanti kau tolong dulu pasal. Berat eh? Tak boleh juga. Kita pulang. Hmm.
Ni jalan biasa lah. Saat mau sekali. Dah macam dua biji lah. Macam 2 biji ekstra dah. Dah. Macam 2 biji ekstra dah. Dia punya berat. Oh, tu lah. Habis impun aku. Balik basuh. Balik basuh impun ni. Semua. Jeram tutup. Ashraf, Ashraf yang baru ni dengan kita sekali tak? Yang dekat, kau pernah pergi ni ke Seripak ke? Seripak tak pernah. Adik aku kayuh hari dekat Seripak sekali. Adiknya si Azrul. Azrul. Yang baru ni adik dia lain-lain. Adik dia ada 4 orang kan? 4 orang kan? Semua ngayuh. Ini Azizul yang bawa. Oh ya. Heist 7 eh. Yang hitam kan. Haa. Tu adik dia. Oh tu Azizul. Azizul. Ni Ashraf. Ashraf ni mana yang gravel tu. Adik dia juga. Ada sebiji yang gravel tu. Yang pergi jeram 2. Ya itulah. Tu Ashraf yang, yang gravel. Yang adik dia yang X7 tu Faizul. Dia ada seorang pakai X7 macam aku. Eh Tori, yang Faizul, itu yang follow, yang follow jeram 1 tu. Ha? Yang berdua lambat kan. Aha. Tu adik dia, adik dia yang nombor dia bungsu. Oh tu yang bungsu Azrul. Dia ada seorang lagi tu. Yang bungsu bukannya ikut macam. Yang macam tu tak, itu nombor 4 Faizul. Oh tu Faizul. X7. Ha. X7 tu Faizul. Okey. Dia ada, dia ada Zizul, dia ada Faizul. Dia ada Ashraf tu. Yang nombor 2 tu siapa nama dia? Si Zam tadi dia bawa geng-geng folding dia layan jalan ni lah. Zam? Ha. Geng folding dia? Ya yeah. Bawa jalan ni? Ha. Gila. Gila tayar halus. Bocor apa tak kan? Bergegar tadi dekat. Bergegar otak lah. Balik. Balik Zam tu orang kuat. Ni JB Foldis. Nak minum sahaja ke? Ada. Ya, kalau nak minum boleh ya.
Exam tu dia naib presiden JB Foldis. Oh ya ke? Exam ni. Orang kuat lah. Orang kuat. JB Foldis berapa ramai apa situ dia? Oi, ramai. Dia dua orang ni, dia dengan seorang lagi. Siapa nama dia? Stopa. Ha, dua orang ni yang mengasaskan JB Foldis. Ada juga. Bagi anggur. Anggur tak ada. Orin? Tinggal mango aja, kopi. Mango. Bolehlah. Tak ada. Kerja. Kerja.